Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dika Pratama kelas 77 akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tugas 2,3. Ciri-ciri manusia bernafas, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, mengeluarkan sisa metabolisme, bergerak, makan dan minum. Ciri-ciri tumbuhan berkembang biak terhadap proplasma, mempunyai bentuk ukuran, melakukan aktivitas kehidupan. Ciri-ciri hewan, peka terhadap rangsangnya, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, beradaptasi. Ada kepersamaan ciri kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan? Jawab, ya ada. Kesimpulan, manusia, tumbuhan, maupun hewan itu saling melengkapi. Misalnya, hewan yang memerlukan tumbuhan untuk dimakan, dan manusia membutuhkan hewan maupun tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan dan dapat membuat kehidupan lebih asri. Contoh hewan yang memakan tumbuhan yaitu sapi, kerbau, domba, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.